kepada semua penulis-penulis, sama ada penulis blog, dipanggil blogger, sama ada Facebook yang duk galak sangat, dahlah Facebook ni saya mengharap sangatlah Facebook ni kena bayarlah pula, main dengan free lagu ni. Semua orang ada Facebook dan dia boleh tulis apa saja, boleh fitnah kepada kawan-kawan sendiri dengan hanya menulis di ujung jari dan tidak rasa apa-apa. Menunggu kawan-kawan like di bawah yang sama-sama share untuk memfitnah, memburukkan kawan. Para jemaah sekalian, dalam khutbah-khutbah yang lalu kita telah bincang tentang kelebihan sedekah yang akan berterusan selepas mati. Nabi sebut tiga perkara, iaitulah sedekah jariah, wakaf yang kita buat masjid, surau, balasah, wakaf Quran. Orang duk guna benda ni, maka dia berterusan mendapat pahala dalam kubur. Kata di para ulama, yang kita bimbang hari ni, orang lain sibuk dengan sedekah jariah, kita duduk sibuk dengan maksiat jariah. Apa makna maksiat jariah? Bila kita buat satu fitnah, kita tuduh orang ni, tuduh kawan kita ni dengan gelaran-gelaran yang jahat, kita reka sendirilah gelaran tu. Tuan-tuan yang duk baca Facebook ni tahu belakang gelaran dia. Saya nak sebut atas khutbah ni malah nak kotorkan kita punya mimbar. Yang buat tulisan tuduh orang, orang lain pun share sama tuduhan tersebut. Jawabnya, semua itu termasuk dalam maksiat jariah yang berterusan. Dosanya boleh kepada pemfitnah yang pertama, penyebarnya, penyokongnya, penglaiknya, boleh berdosa belaka, wal'iyazubillah. Maka kerana itulah hati-hati para jemaah sekalian, sebab kehormatan diri seorang Islam. Kita sama-sama sahabat, kenapa nak keluarkan statement, kenapa nak keluarkan tuduhan, kenapa nak keluarkan perkataan-perkataan yang menjatuhkan kawan kita sendiri, sedangkan mereka sama-sama dengan kita dalam bidang dakwah untuk memertabatkan Islam, untuk menghilangkan kejahilan daripada masyarakat, untuk menjaga Islam ini daripada diceroboh daripada hadapan dan belakang. Tiba-tiba mereka telah menjadi hadaf, menjadi target untuk menjadi bahan cercaan kita sama-sama kita. Karena itulah saya lihat hari ini para jemaah sekalian, ada sebahagian pendakwah dia buat grup, sebahagian imam buat grup, imam-imam dan pendakwah. Tapi dalam grup dia ni memang mengumpat orang pagi sampai ke malam, tuduh orang tu, tuduh orang ni. Yang diam tu bertaraf apa? Ini persoalan saya. Kadang-kadang kita duduk dalam grup, kita tengok orang mengumpat kita tak tegur, maka kita juga termasuk dalam as-syai apa ni? As-sakitu 'anil haq syaitanul akhras, orang yang diam daripada membela kebenaran atau diam daripada menegah kemungkaran, orang ini dianggap sebagai syaitan bisu.